Tan Sri Muhyiddin Yassin yang meletak jawatan Perdana Menteri semalam kini menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri Sementara atau caretaker atas pekenan yang di-Pertuan Agong. Penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berkata, caretaker merujuk kepada fungsi terhad atau kuasa yang terbatas. Tapi di sini, apabila bersifat sementara, lazimnya keadaan ini berlaku ketika pembubaran parlimen, seorang Perdana Menteri dan kabinetnya akan melepaskan jawatan dan sementara menunggu pilihan raya diadakan, Perdana Menteri memainkan peranan sementara untuk membolehkan mandat baru diperolehi. Ketika itu juga kabinet bersama dengan Perdana Menteri akan meletakkan jawatan. Itulah yang berlaku pada Mac 2020, itu juga berlaku semalam kerana kabinet itu adalah kabinet yang bersifat kolektif, bersifat konsensus bersama dengan Perdana Menteri, maka mereka juga melepaskan jawatan mereka.